juga. Jadi guys, suasana sore hari di Malioboro. Itu terus perjalanan saya sore hari ini di Malioboro. Terima kasih yang sudah subscribe, like. Delman kereta kuda. Kereta kuda. Sore ini pukul 5 sudah ramai banget. Ramai pengunjung. Satu batik khas Jogja, ada juga kaos. Ini aksesoris yang cantik-cantik sekali, ada keris, ada lonceng, ada gong, Vespa, bagus-bagus. Ini yang biasa, yang ini yang jumbo. Yang biasa harga berapa? 55. Ini daster yang tadi, yang tadi nggak boleh ditawar ya, 30 nggak diberikan. Coba yang ini. Berapa mbak? Yang ini 35. 35. Ada juga 100. Pas itu. 104. Iya. 104. 103. Pas toh, Mbak? Iya. Ini bukan jumbo ya? Biasa. Yang biasa. Ya, ambil 3 ya. Minta warnanya yang beda. Yang sama dengan itu. Ini lebih murah kan? Iya, lebih kecil. 103 ini guys. Dapat yang hijau ini. Ini satunya lagi. Mbak, dua ini sama dulu ya. Yang ini mbak, coklat. Malaysia. Ya. Warna cantik semua. Pink, hijau sama orange. Ya. 100.000 dapat 3. Murah meriah. Kain, kain pantai ini, ya kan? Merah 20.000, guys. Ini murah sekali. Ya, sama itu tadi jadi 120 ya. Ya, dibungkus sekalian ya. Kalau yang ini clock ini ya, guys, ini mahal. Kalau yang biasa berapa? 35. Ini yang clock ini 70 ini. Ini ya jangan 35 toh. Yang all size paling ini satu ukuran. Satu ukuran. Iya, segini ukurannya. Ini biasa aku beli 20.000. Dapat kalau 20. 30 aja. Emang enggak mau. Dapat 20 wes. Sama tadi lah 140. Dapat ya. Ya, satu aja. Pas 25 enggak kurang lagi. Ya udah. 25.000 ini guys di Malioboro. Nah, 145 ya, kembali 5.000 ya. Ini guys belanjaannya 145.000, dapat banyak sekali. Oh iya. Nah, capek ini istirahat duduk di pinggir jalan sambil menikmati udara sore hari ini di Malioboro.
sudah dipilihkan kaosnya yang tadi ya mas, pesanan saya tadi, iya yang tadi yang saya pesan tadi, coba lihat yang dulu gini. Yang lihat dulu ya, saya akan memilih kaos kalau sudah dipilih nanti tidak boleh. Yang mana yang mau juga? Ini harga berapa? Harganya 40 nanti. Oh, jatuhnya 40. Ini gambarnya wayang. Ya. Yang ini gambarnya? Ini keraton. Kalau yang enggak ada gambarnya enggak ada toh? Yang polos. Heeh. Polos enggak ada, Ibu. Gini mau metode. Mas ini ada yang dibuka coba. Ini gambarnya Delman. Oh, ya kecil ya. Iya, ini. Gede ya XL? Ya XL-nya itu sampai 10. XL enggak ada? Ada yang tadi, tapi nanti sampai 65. Terlalu. Kalau kebesaran loh kalau tadi. Iya, ini aja, kan? Ini aja. Ini. Toko Hamsah aja. Oh iya, aksesoris toko Hamsah sekarang ya? Ini, Bu. Ini 40.000 kembali 10.000. Kita akan beli ronde guys, ini lagi tuku ronde enek kolang kaling roti tawar. Ini namanya apa mas? Jenengnya apa mas? Ronde. Enggak, yang bunder-bunder ini. Oh, itu rondenya. Oh iya, oh yang rondenya itu yang bunder-bunder itu ya? Dari tepung ketan. Oh, dari tepung ketan. Soko tepung ketan. Iki roti tawar. Iki kolang kaling ya mas. Ya, iki. Ini asli Jogja ya mas? Ya? Jogja ya. Jogja. Oh. Ini adonannya ini teman-teman. Tak roti dulu. Ini tadi kan. Ya, kolang kalingnya. Baru buka ya mas? Ya. Aku nggak pakai yang satunya, nggak pakai kacang. Ya, nggak pakai. Yang aku nanti nambah ronde, nanti harganya manut mas, nambah rondenya. Kurang. Nah. Namung dhewe le wong kek lho. Ini airnya ada jahenya ini. Langsung dia berpikir sama anak-anak itu mana kita panas. Ini adonannya apa Mas? Jahe. Ya, sama rempah-rempah. Jahe sama rempah-rempah. Tambah. Oh iya, tambah rondenya. Ya, nanti harganya manut. Haus ini pengen beli ronde khas Jogja, enak sekali, hangat di badan karena ada ramuan rempah-rempahnya.
adik ya. Apa rasanya gimana? Anget, anget di badan kan, ada rempah-rempahnya. Rondenya yang mana? Bunder-bunder tadi. Iya, itu ronde dari ketan. Coba dimakan. Iya, enak sekali. Enak banget, ya loh. Tapi iki ngombene kudu panas, nek ora panas yo ora patek. Mantep, ya kan? Dan roti tawar. Sore hari ini di Malioboro. Ikuti terus perjalanan saya di Kota Yogyakarta, besok di Keraton Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa esok di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana. Tempe penyet. Warung gedek ini sangat laris sekali. Ini anakku baru aja cuci tangan ya, makan malam hari ini setelah capek jalan-jalan ya. Warung gedek.